Bos, aku sakit. Ikut pulang yuk. Ya Allah. Halo teman-teman, ini udah lemes banget ya kucingnya. Sakit. Kasihan dia. Lagi sakit. Ya Allah. Ayo semangat. Udah punya tempat tinggal. Harus sembuh. Namanya siapa ya? Namanya Mbak Rompla. Sembuh ya. Makan sendiri. Aduh. Kalau makan disembuh. Kalau makan nanti sembuh. Yeay, akhirnya Rompla sembuh. Mamang, Rompla lagi mamang. Minum vitamin lagi. Maaf. Rompla, main yuk. Rompla sakit lagi. Makan. Ayo ntar sembuh lagi, ayo sayang. Ayo Rompla semangat lagi. Udah lama kamu di sini. Pokoknya sembuh. Selap dilap. Lagi ya. Makan ya. Ayo sayang makan lagi. Udah bobo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rompla, selamat jalan ya. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat 21 September 2002 kita baru banget pindah ke sini lah ya. Kita tuh ngadopsi kucing yang lagi sakit parah, udah kritis, yang kita beri nama Rompla ya. Aku tuh lagi sedih teman-teman, itu kucing kita temuin lagi keadaan sakit, aku rawat di rumah sampai sembuh ya, kucing Rompla itu. Butuh waktu lama buat nyembuhin. Karena dia ada stroke-nya juga ya, jadi miring terus kalau jalan. Bahkan sampai sembuh pun masih agak-agak miring. Selama 15 bulan, kucing Rompla ikut kita ya. Di Ketoper TV sini, tapi hari ini dia gak bisa bertahan dan meninggalkan kita semua. Kucing Rompla ini insya Allah sih dia bahagia karena selama ikut kita untuk makan dia selalu gak kekurangan ya. Tidak seperti pada saat di jalanan
banyak teman di sini dan petrompla goceng. Jadi aku sangat kehilangan banget ya kucing Romla ini. Ya walaupun dia bukan salah satu kucing yang memang banyak jadi perhatian orang banyak seperti kucing Pom, kucing Sasha. Tapi kucing Romla ini sama, teman-teman. Aku tuh di sini menyayangi mereka itu sama. Makannya juga sama, enggak kita beda-bedain, kecuali memang ada salah satu kucing yang enggak suka ayam, yuk kita kasih ikan, atau sebaliknya enggak suka ikan, kita kasih ayam. Tapi insya Allah kucing Romla selama ikut kita di Basecamp Pet Lover TV, dia bahagia karena dapat perhatian, dapat tempat tinggal dan temennya banyak ya di sini. Cuma karena mungkin umurnya cuma sampai hari ini, makanya kucing Romla sekarang udah balik ke asalnya. Oke teman-teman, yang udah pergi biarlah pergi ya. Ini kita tetap akan fokus buat kucing-kucing jalanan ke depan. Mungkin nanti kalau yang di basecamp sini seperti kucing pengkor yang lagi kena flu, terus kucing yang suka kabur-kaburan ya, terus yang lain-lain flu-nya udah lebih baik, kita akan fokus lagi untuk kucing-kucing jalanan yang masih di luaran. Ini kita main yuk bareng kucing-kucing yang lain supaya nggak terlalu sedih ya. Alhamdulillah di sini sih masih banyak yang sehat seperti kucing Sasa, kucing Tom, insya Allah semuanya sehat. Tom, Sasa, kasih semangat ya walaupun Romla udah nggak ada. Ini si Tom lagi kangen sama Sasa, soalnya Sasa tuh di luar terus. Ini yang buta ya, ganteng banget kucingnya. Ntar diperiksain ke dokter. Mbak Puput, Mbak Putri, semua sehat. Mau kemana? Balik sana sayang, balik, pocong gak ada jalan. Ntar periksa ya. Bang Japrik sehat, kemarin ini flu juga nih dia, udah sembuh. Nah ini dulu kucing skabies keliling lapangan, udah gede banget sih sekarang. Sehat banget nih dia, gemuk banget. Tapi ini apa? Agak lebih baik, kayak udah gak terlalu meleng banget. Dulu pas ditemuin buset dah, jalan aja cuma bisa muter-muter doang. Kim, anak gue nyilang satu. Ikhlaskan, Mbak Romla udah gak ada. Ucang, doain ya, Romla udah gak ada. Ucang. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya. Aku makasih buat kalian semua yang masih mendukung kita. Ya walaupun terkadang sedih bersama ya, di saat memang kucing-kucing yang kita selamatkan, karena mereka punya kisah masing-masing yang memang sedih kalau diceritain, itu pergi. Oke, nanti dilanjut lagi. Aku nanti ada jadwal meeting live sama YouTube demi perkembangan channel. Jangan lupa di subscribe, dukung terus channel ini supaya makin berkembang, supaya ke depan semakin banyak kucing-kucing jalanan yang bisa kita tolong. Aku Andi Prasundu diri, salam Cat Lovers.